bro-bro semua. Nah, ini kita akan menuju ke parkiran Pantai Pandawa yang ada di bawah atau ada di pinggir pantai. Karena posisi sekarang kita ada di parkiran atas atau di atas bukit, sehingga dari sini kita bisa melihat pemandangan Pantai Pandawa yang ada di bawahnya. Oke bro, kita akan menuju ke bawah. Jadi ikutin terus perjalanan kami atau wisata kami di Pantai Pandawa ini. Nah, ini dia bro, jalan menuju ke parkiran bawah Pantai Pandawa. Nah, di sebelah kiri kita bisa lihat di tebing itu ada patung-patung Pandawa 5. Nah, ini makanya pantai ini dinamakan Pantai Pandawa, karena di situ juga diberikan atau dibuat patung-patung Pandawa 5. Nah bro, ini kita sedang menuju ke tempat parkiran yang ada di bawah. Nah, di sebelah kiri kita lihat itu ada mercusuar. Kemudian, nah ini ada tempat mungkin untuk pagelaran seni budaya, tari atau apapun itu. Nah, tadi kita parkir di bagian atas itu, sehingga bisa melihat pemandangan yang ada di bawahnya. Ya, jadi untuk tiket kita sudah beli di atas, ya, di tempat loket di atas. Nah, di sini kita ada pengecekan ya untuk tiket masuk ke tempat parkiran. Oke bro, kita akan cari tempat parkiran dulu untuk kemudian nanti kita akan menuju ke Pantai Pandawa yang luar biasa cantiknya. Nah bro, kita sekarang sedang jalan kaki dari parkiran menuju ke Pantai Pandawanya. Nah, lihat bro, di depan itu Pantai Pandawa yang banyak sekali persewaan kano. Dimana di sini kalau kita mau menyewa kano cukup murah, yaitu Rp50.000 per jam. Dan satu kano bisa kita naiki 3 orang. Nah itu lihat bro, airnya yang hijau dan biru. Wow, luar biasa. Oke, keren pokoknya bro. Oke, kita nanti akan main kano bersama. Oke bro, ikutin terus wisata kami di Pantai Pandawa.